sip. Pick up A. Pick up, astaga. Halo guys, balik lagi di channel YouTube Koming Koko Gaming. Nah, kali ini kita akan memainkan kembali game Mario plus Rabbit Path of Hope untuk part yang ke-7. Tapi sebelum kita memulai gamenya, saya pengen ucapkan terima kasih banyak ya buat kalian yang selalu support channel YouTube ini. Dan yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Boleh yuk kasih like-nya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut permainannya. Let's play! Jadi, untuk part yang sebelumnya itu, part yang ke-6, kita akhirnya berhasil menuntaskan mini quest-nya ya maksudnya. Mini quest maksudnya, guys. Mini quest lagi. Mini quest ya. Mind quest maksudnya. Bukan mini quest, apapun dah. Mind quest. Ya. Dan juga kita berhasil menyelesaikan, enggak sih, masih ada dua setidaknya set quest gitu, guys. Dan kalau kita perhatikan yang di sini itu, bentar. Nah, untuk spark quest-nya juga akhirnya kita berhasil menyelesaikannya juga nih. Guys, main quest udah selesai, spark quest udah selesai juga, dan yang terakhir itu adalah side quest. Ya, guys, di mana side quest itu kita harus defeat the armor gomba yang letaknya di sini di ujung peta, dan yang kedua ini adalah truly ginormous gomba, guys ya, dimana ini kita harus unlock the pipe dulu with 12 spark. Tapi yang pasti ini sih kita nggak bisa ya kayaknya ya. Soalnya kita baru berhasil mengumpulkan di sini nih, guys. Kita baru berhasil mengumpulkan sparknya 9 dari 30. Sedangkan di sini tadi dia butuhnya cuma 12 spark. Tapi kita baru, ya tadi itu saya bilang, kita baru berhasil menemukan sparknya 12, guys. Nah, berarti kita mungkin akan coba yang ini ya, guys ya. Oke, kita kasih pinnya. Oke, kita langsung ke tujuannya. Let's go. Oke. Dan juga abis menyelesaikan side quest-nya itu, mungkin kita akan langsung ke planet berikutnya ya guys ya. Dan sorry banget nih, mungkin untuk yang kayak gini mungkin saya nggak bakalan saya skip ya guys. Jadi biar kita juga sama-sama belajar, maksudnya tahu progresnya tuh sampai seberapa sih untuk main game-game kayak gini gitu loh. Jadi emang sengaja saya nggak mau saya skip gitu loh. Terus juga dan kenapa sih nggak diselesain, apa maksudnya disamain sama pakai yang sebelumnya selesain gitu loh, guys. Saya nggak mau kayak apa, maksudnya juga kita lihat timing kita, guys ya. Soalnya saya tuh timingnya itu paling, iya guys. Jadi pada saat saya nge-record itu ya, misalnya saya nge-recordnya 2 jam cuma dapat segitu, ya udah segitu aja, guys. Gitu. Jadi ya sorry banget kalau yang untuk part yang sebelumnya itu saya nggak sampai tuntas side quest-nya. Soalnya juga dari yang saya bilang itu tadi, timing kan permainan game saya cuma bisa sampai 2 jam doang gitu loh. Jadi akhirnya side quest-nya cuma satu, saya kerjanya di part yang ini deh. Gitu. Nah, apalah ya guys ya. Oke, ini survive. Bentar, survive-nya ini kita survive-nya ini apa nih? Remind. Bentar, 6 remind. 6 remain apa nih, ngalahin ini? Atau gimana nih, guys? Coba deh, kita kalahin dulu deh yang ini. Sip. Oh, enggak. Oke, berarti yang pakai kayak gini nih, guys. Yang musuhnya pakai alat panci ya. Kepalanya ditaruh panci. Bener gak nih, kira-kira? Oh, enggak lo guys. Oh iya, baru inget. Untuk yang ini saya harus survive dari 6 kali giliran permainan, guys.
Iya, baru ingat saya. Oke, berarti ya ampun nggak bisa lagi di sini. Nggak apa, kita di sini-sini aja di pojok-pojok. Wih, ini nggak bisa lagi. Oke. Yip. Miton. Apakah kita berhasil sampai menyelesaikan sampai 6 nih? 6 kali kita turn nyerang musuhnya ya, maksudnya. Waduh, duduk pada ngumpul nih. Sip. Oh ya, tentang berkurang ya. Jadi 5 kan itu kan. Dari 6 tadi jadi tinggal 5. Sisanya sisa kita buat attack mereka ya maksudnya ya. Ah, ngedasin cuma bisa sekali lagi. Oke, bentar. Kita berarti di sini kita gak apa deh, di sini deh. Jangan. Nah, di sini ada. Tapi apa yang terjadi ya kalau misalnya ini dasnya ini saya nggak iniin? Tadi kan saya ngedas nih. Kalau saya nggak balikin gimana ya? Coba lihat dulu deh ya, guys ya. Mungkin aja dia nggak bisa balikin juga. Oke, yuk, enemy turn. Wih, bisa dong. Astaga, nggak fair nih. Aduh, maaf, mampus dah. Nggak fair ya guys ya. Oke. Jam seberang aja guys, berusaha sejauh mungkin. Oke, kabur. Nggak mau ya guys ya, soalnya nih kita percuma juga kita serang. Karena di sini kita harus survive dari 6 kali kita nyerang ya. Giliran kita maksudnya, 6 kali giliran kita. Oke. Penasaran juga sih, coba deh saya buang deh. Sip. Oke, kita coba. Berkurang kan ya kira-kira ya guys ya. Kita kesini. Kita masih ada 3 kali lagi nih. Deret dong tuh guys. Oke, Rabbit Mario. Puas, mantap. Rabbits.
Bentar. Coba kalau ini. Bas. Hop. Coba ntar kalau kayak gini bisa jam sampai berapa jauh ya? Sip. Oke. Okay. Aduh, masih sisa dua lagi nih, guys. Kira-kira kita bisa bertahan nggak nih? Tapi challenge yang ini lumayan ya, lumayan menantang nih, guys. Aduh. Oh. Wah, ada portal dong. Buset dah. Gak fair ya ini ya. Pertarungannya gak fair nih, guys. Percuma dong kalau gitu saya dasin. Bas. Mantap. Oke. Yes. Kira-kira berhasil gak nih, guys? Berhasil kita lewatin gak nih? Aduh, banyak banget. Gak bisa di-skip ya? Oke, okay. Yes, berhasil guys. Oke, okay. Akhirnya tidak sia-sia ya kita coba. Gak sia-sia guys ya, kita coba apa? Coba challenge yang di sini loh. Oke, okay. Kita open, kita dapat apa? Apa nih guys? Check your weapon skin. Oh, weapon skin. Saya kira peta loh, guys. Saya kira weapon skin. Oke. Coba. Oh, wih, mantap. Rabbit Mario. Coba the steampunk dukes. Wih, ya ini kan biasa dukes nih. Tapi ada pengaruh nggak ya, guys ya? Dikira ya bentar. Maksudnya saya tuh pengaruh di mana gitu loh. Atau itu cuma gimmick doang atau cuma berubah-berubah doang itunya gitu atau ada pengaruh. Boleh komen di bawah ya, guys. Enggak usah ini, enggak usah malu-malu. Oke, coba saya baca dulu. The Beacon Beach Grill and Chill Club held a charity limbo contest to buy you this after the darkness. Oke. Sorry ya guys ya, nggak semuanya bisa saya ini ya. Saya apa? Saya translate ya. Wow. Dapat. Oh, hampir semua. Oh, tapi ini nggak dapat nih si ini. Rabbit Princess. Widih, mantep. Vintage Disruptor. The Beacon Beach Tourism Board gave you this for restoring their mellow beach vibe by besting armor gombas. Oh, dapet yang ini. Oke, wih, mantap nih. Coba deh, pengaruh nggak ya kira-kira ya? Kalau nggak pengaruh mah buat apa juga ya? Nggak apa-apa lah ya guys ya. Sip. Kita dapet apa lagi di sini? Oke, open. This is the greatest moment of my life. Oke. Check the memories menu. Oke, kita cek. Memories. The Lighthouse. Beacon Beach has provided me the opportunity to observe more of the rabbit's strange but effective architecture. Check the lighthouse here. Its bonfire, when operational, dissipates clouds. It also serves as dry
storage for Eugi. Okay, the warder here who import a great deal of fruit from Pallet Prime in sturdy wooden crates. Fruit which I assume is used solely to make peace and other dessert. Okay. Cuma dapat itu doang. Tapi nggak apa-apa lah ya, setidaknya memorisnya itu kebuka satu-satu ya guys ya. Siapa tahu dapat poin gitu loh guys. Oke, kita ke sini. Wah, ini apaan? The roaming enemies difficulty is shown by the numbers and colors. Oke, ini cuma petunjuk doang ya. Oke, sekarang mungkin lewat teleport aja kali langsung ya. Teleport, sip. Oke, guys. Nah, kita ngobrol dulu bentar sama Yuji. Hey, I want you to know that I behind you 100% in. Okay. Thank you, Yuji. This is very right after this. Decompress from what? From what? Okay. Oke, nggak apa, ambil dulu. Oke, bye-bye, Yuji. Kita langsung ke planet berikutnya nih. Ini adalah planet pertama kita nih, guys. Kita akan berpindah ke planet berikutnya. Penasaran nih, guys, planet berikutnya tuh seperti apa. Wow. Ini nggak tahu nih yang 1-9 ini apa nih guys. Mungkin levelnya kali ya. Level hero kita kali ya. Berarti kalau di sini nih mesti setidaknya 8-15. Mungkin ya guys ya. Bagi yang tahu boleh komen di bawah. Oke, kalau yang di sini. Oke, berikutnya kita ke Pristine Peaks guys. Oke, kita langsung aja land here. Yes, akhirnya kita ke planet berikutnya, guys. We are approaching pristine peaks. Nothing warms the heart and awakens the senses like its crisp, fresh snowfalls. Okay. And the sound of hot cocoa mugs clanking together over hearty laughter at spirited outdoor fondue parties. Okay. Atmospheric scans indicate that its temperature has plummeted. It is now a frozen, dark mess-infested wasteland. Where ice caves rife with danger offer little shelter from treacherous climbs through steep mountains. Also, fondue pots are difficult to get. Sorry, guys, I'm just cutting it off. Well, I know who I'm not going to add as my plus one for their. Okay. Wah, penasaran nih guys, planet kedua nih seperti apa nih? Dan sepertinya planet yang kedua ini namanya Pristine. Tadi Pristine itu Pristine apa? Saya lupa. Pristine Peak maksudnya. Nah ini nih di kayak planet es gitu ya guys ya. Kalau ya kalian bisa lihat sendirilah. Gitu. Dark Mesh juga bisa ya di tempat yang dingin ya. Waduh. As my analysis confirms, this winter wonderland feels more like a winter wasteland. There is a dark mess tentacle north of us in the mountains, the likely source of this misery-inducing blizzard. Okay. Polar bear swim. Where's the lake? Okay. Stay put, Rabbit Luigi. Rabbit Luigi. There will be a warden here somewhere, as with Augie on Beacon Beach, but so far I can detect no sign of them. Okay. However, I can confirm there is a life form hidden in that tree, and not one tuh? Of darkness energy either. Penasaran nih, guys. Itu apaan tuh yang ungu-ungu tuh? Let's check on them anyhow. Maybe they know where to find one of those luxury outdoor barrel saunas I... Okay. Good Mount of the Mountain. Okay, new quest unlock. Kita lanjut. Sorry tadi ada kesalahan teknis ya di kamera. Oke, kita
kita tanya dulu di sini. Maybe if you give the tree a good shake, you can free that poor little fella. Okay, kita coba help, help. Dia bilang gitu. Okay, kita shake. Apa nih? Oh. Langsung dapat spark. Decibel. Hurrah. Thanks goodness you found me. My name is Decibel. Okay. Yes, yes, yes. We can hear you just fine, so you know. Okay. Sorry, is it? Sip, sip. Woo! Oh, I have sonic power. Mantap nih, strong enough to move heavy object, even destroying sometimes. Wah. We saw firsthand at Beacon Beach how useful a spark's abilities are. However, okay. Maksudnya apa tuh? If I can use my new sonic powers to... Sorry, that's loud. Let me try again. Okay. Wow, menarik nih. The bridge. If I can use my new sonic powers to knock it down, it'll be our ticket to the top of the mountain. Wow, menarik nih game-nya nih. Oh, ya, ya, ya. ZR. Can you use ZR to use people? Okay, okay. I heard that Spark have a special ability. Maybe bridge repair is one. Okay, okay. Kita coba. Wow, sangat membantu tuh Sparknya tuh. Eh, kita langsung dapat sparknya gak sih? Coba kita coba cek dulu. Belum dong guys, kita belum dapat sparknya ya. Oke, gak apa-apa. Gak apa, setidaknya udah ngebantu ya. Oh, desibelnya kasih kekuatannya ke ini nih, ke si Bipo nih. Wow. Oh, saya iseng-iseng dapat dong, dapat koin. Oh, berarti yang kayak gini harus kita pakai ini nih guys. Apa? Sonic power ya. Oke. Ini gimana nih? Oke, mungkin belum ya, belum bisa kesini kali ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita kesini dulu deh. Karena yang tadi itu belum bisa ya, guys ya. Belum kita bisa lewatin tuh. Oh ya, oke. Shake-shake, dapat apa? Oke, nggak dapat apa-apa. Eh, ini bentar, ini bisa nggak ya? Coba kita hancurin nih. Kayak gini, oke, nggak bisa. Ini kayaknya ini nanti kita dapat spark lagi nih, guys, buat ngancurin gini-ginian nih. Kayaknya nggak apa-apa, kita lewatin dulu aja karena emang belum. Belum dapat juga ya spake ya. Oke. Cold Mount of the Mountain. Oke. Freeze in your track. Oh, ini nih. Si ininya apa? Musuhnya ya pasti ya. Oh, emang kita mesti ke sini nih. Siap A. Langsung aja kita lawan 11. Freeze in your track. Freeze area. Nah, di sini kita harus benar-benar perhatiin nih.
guys, poin-poin utama itu kita harus nyampe ke area itu. Oh my god, gede banget guys. Wup, apa nih, spark apa nih? Triobolite, oke. Okay. Please win this battle, your heroes are my only way out of here, oke. Okay. Duh, visi ingat. Waduh, oke okay, oke. Okay. Wah, wow, harus cepet-cepet nih. Sebelumnya kita lihat ini dulu deh. Biasa kalau kayak gitu kan dia ada ininya, ada apa? Ada kelemahannya ya. Oke, okay, burn kelemahannya. Wow, deep fist namanya. Kalau yang di planet yang pertama itu namanya kan apa? White clap ya, kalau nggak salah ya. Okay, ini namanya deep freeze, guys. Oke, okay. Ada berapa sih deep freeze-nya? Oke, okay, 1, 2, 3, waduh banyak banget, 4 dong, astaga. Kebanyakan bom nih. Oke, okay, kita coba ganti dulu deh tim kita ya, ini dia ya. Bentar, ini kita lihat dulu, ini dia ya guys ya. Sip. Oke, kita langsung. Sip. Ter. Sip. Kita lewatin dulu, guys. Dari sini kita mesti ke situ ya. Sebentar. Bentar guys, kita lihat dulu nih petunjuknya nih. Oke, ini buat ke sini. Oke, oke. Berarti kita pakai ini aja deh. Sip. Kita das ini, terus kita buat nyerang yang sini guys. Sip. Oke, terus berikutnya kita ke sini, terus berikutnya itu kita oke, ini kita buat pemancing. Aduh, nggak bisa lagi. Saya mau mancing tuh, mancing dia biar nggak di situ tuh, biar dia maju dikit ya guys ya. Coba kita langsung pakai aja dulu deh ya, ininya, skill-skillnya. Sip. Oke. Enemy turns. Oke, kita gas aja, nggak apa-apa. Langsung kabur. Langsung kabur guys. Nah, itu di situ ada. Oke. Okay. Enter. Sip. Aduh, sayang. Ya, bentar. Masukin dulu aja ya. Sama juga. Enggak apa-apa deh, di sini aja deh. Sip. Terus ini kita serang deh, bantu serang. Chapter itu apa yang mana ya? Coba deh guys, kita coba dulu ya masuk ya. Ini base berapa jauh sih dia? Oh nggak bisa.
Ini gak apa deh. Sebagai alat pancing aja nih guys. Sip. Oke. Bentar. Waduh. Oke. Bukan. ZL. Sip. Wah, nggak salah saya bawain. Yes. Lumayan. Oke. Yes. Terus ini bisa buat apa ya? Oh, nggak bisa. Oke, bentar. Kita ngumpetain dulu deh, guys ya. Oke, sekarang giliran musuhnya. Waduh. Bisa kita pakai tuh tadi. Oh! Astaga. Wow, ability-nya kayak gitu ya. Wah, nggak bisa gerak lagi. Mantap. Sip. Kita serbu. Blar. Yes. Oh, jadi bomb. Waduh, buset, ngeri banget nih. Yang di freeze lebih ini ya, lebih galak ya. Aduh, kacau. Oke. Aduh. Kacau guys. Oke, bentar, kita ke situ aja deh. Situ. Tes dulu aja semua. Nah, biarin aja kita des dulu. Sip. Oh, kabur. Untung sempet kabur ya guys ya. Kalau nggak bahaya tuh. Oke, bentar. Ini, wah, tuh. Bentar guys. Ah ya, kesini aja deh. Sini kita das, kita angkat. Kita buat nyerang sini. Sip. Mantap. Oh, enggak. Dikira langsung dapat ya, guys ya. Wih, apa nih, Vault? Bentar, guys. Oh, bisa manjat. Ya ampun. Baru tahu saya, buset. Skip. Oke. No. Dari sini aja ngumpet dulu. Ini nggak gitu jauh jalannya. Terus ini pisan.
Up. Go! Sip. Mantap. Ini bentar, bisa gak yang nyerang ya? Gak bisa lagi. Oh, mesti udah deket nih. Gak bisa, astaga. Serius, mesti udah deket. Wah, kacau. Nah, sip, aman. Blas. Kena gak nih? Oh, kena dong, guys. Waduh, bahaya banget nih. Oke. Sip. Keluarin apa tuh? Males tuh sampai dia ngeluarin itu tuh. Apa? Deep freeze ya, guys ya. Oke, kita di sini. Es. Bentar. Sip. Gak bisa dong. Bentar. Gak bisa. Dikirain bisa, guys. Wow, apa nih? Bisa masuk gak nih? Itu di mana musuhnya? Oke, musuhnya di situ. Oke. Bam. Mantap. Ah, gak bisa. Kirain bisa ya, guys ya. Yes, mantap. Nah, kita pakai ini aja. Yes. Oke, terus kayaknya udah sih ya. Yes. Aduh, kena lagi, guys. Curang nih, curang. Bisa ngeluarin deep freeze nih. Kacau nih, guys. Kacau ya, kacau banget nih. Harusnya jangan loh. Masa bisa ngeluarin deep freeze? Oke, gak apa-apa. Terus ini bisa gak ya naik ya ke atas? Oke, bisa, mantap. Duh. Yes. Sip. Mantap. Kabur. Gak bisa kabur. Yes. Gak bisa udah ya. Ya, guys, gak bisa udah. Oke, yuk. Glitch area. Yes, berhasil. Battle clear. Yeah. Good. I feel stronger. Oke. Dapat. Oke. Setidaknya dark match pertama udah kita kalahin ya, guys ya. Check your spark now. Oh iya, dapat spark ya udah ya. Ya. Spark apa nih? Frostbite attack. Kita upgrade dulu ya, guys ya. Sip. Ya. Dulu deh, kita kasih dulu. 70. Oke, ini aja deh. Oke.
Sip. Ntar guys, kita lihat dulu nih. Kita mendingan jalanin main quest dulu aja ya guys ya. Keep following the path up the mountain. Oke. Following mountain, enter. Oke. Oh, apa nih? Bentar. Yes, lumayan. Wow, jackpot. I try moving this cube at least 100 times. Maybe I need a new approach. But what? A block cannot move if someone is on it. As fun as would it be? Oh, okay, that would be. Oke, bentar, kita lihat dulu. Wahey! Yang mana nih? Wah, mana ya guys? Coba ini, coba ini. Penasaran saya. Ah, bener kan? Wow. A jackpot. Wahoo! Nah, ini bisa hancur gak nih? Oke, gak bisa ya. Ternyata bipo-nya juga ini ya. Berfungsi ya di sini ya. Saya kira harus ini apa ada benda blok gitu ya. Lupa balok gitu buat ngedorong ke sini gitu, tapi saya cari nggak ada. Ternyata itunya yang harus diituin. Harus dikenain itunya. Oke. Lanjut. Udah apa nih? Sip. Kita turunin biar gampang nanti kita mau pindah-pindahnya. Yes, dapat lagi uang-uang. Jadi kita langsung sekalian farming ya. Sekalian farming, sekalian leveling. Kita totnya banyak banget nih. Ada satu, ada dua. Bro, I should have put on a jacket, but I kind of like this outfit. Oke. Ngomong doang ya. It's too dangerous to make snowman in this weather. I could get stuck inside. Oke. Ah, belum bisa nih. Kita kesini dulu deh ya guys ya. Bapak guys, gak apa-apa kena. Oke, gak apa-apa, kita jalanin ini dulu aja main questnya ya. Kalau main questnya harus bisa nyelesain side quest dulu, baru kita jalanin side quest. Tapi kalau main questnya bisa kita selesain dulu ya guys ya. Habis itu baru side questnya. Oke, bentar. Wah, apa nih? Oh, ke bawah. Apaan nih? Atau gimana nih, guys? Ini cek dulu deh. Siapa tau dapat sesuatu. Dapat apa nih? New boots obtained. Oke, cek. Item. Wow, apa nih? Start new era of movement. Start a brand new move. As for anywhere you at.
Oke. Saya kira bisa dipakai, guys. Enggak, maksudnya bisa di equip gitu loh. Katanya cuma buat buat nanti kalau battle ya. Oke, oh, apalagi nih? I took shelter in this cave when the blizzard started, but will I ever? Okay. Okay, kita ini dulu exploring dulu ya guys ya. Ada apa-apa lagi di sini? Oh, nggak bisa guys. Bentar. Es apa nih? Lumayan. Ini gimana ya? Oh, nggak bisa. Bentar. Coba dulu. Kita kesini dulu. Oke, sip. Oke, kita kesini dulu. Berarti benar. Mau kita nyalain aja nih. Kita iniin aja. Kita aktifin, guys. Sip. Oke. Wahoo! Oh, apa nih? Sip, blower. Yes, dapat lagi item. New item lagi, apa new item? Yes, dapat koin lumayan. Wow, ini apa nih? I was going for a hike when that scary looking tentacle appear and the weather suddenly become dangerous. Okay. Bentar. Buat ini nggak ya bisa ya? Oke, bukan ya. Oke, ini ya. Benar. Clear the path of the dark mess. Oke. Wolf at the floor. At the door. The floor. Defeat all. Waduh. Spark lagi. Apa nih? Spark apa nih? Gathering. Boy, I glad to see you. If you win this battle, I can leave this you leave with you. Oh, and try not to move in front of this lone wolf when they using their evil sign power. Okay. If you do, you. Oh, bahaya juga ya. Coba bentar. Oke, burn. Highly mobile strike at long distance. Evil side technique allow them to fire open heroes who move within their line of sight even at long range. Bahaya juga loh. Hah? Apa nih? Wow, banyak banget ternyata guys. Waduh, terus ini splash. Coba kita harus pakai splash juga nih kayak. Bentar. Spark-spark-nya kita ganti dengan ini. Sip. Oh. Sip. Oh, too easy. Oke. Okay.
kan? Oke. Okay. Nah, sebelumnya kita harus tahu sih jarak range yang mereka tuh seberapa jauh sih. Jauh juga lo daya serangnya lo ya. Tekniknya. Wah, sama-sama jauh. Bahaya ini, guys. Pas benar-benar diperhatiin nih. Tas flash. Oke. Wah, mantap. Blast. Wow. Mantap. Bantu banyak nih. Oke. Sip. Mesti tadi pakai itu ya, pakai efek ya. Apaan nih? Astaga, kacau nih. Coba kita gerak. Yes, kosong, mantap. Udah gak ada guys, udah gak ada efeknya guys. Untungnya cuma sekali ya, sekali dia bisa nyerang ya. Kalau berkali kali mah mampus saya. Oke, tim jam. Sip. Coba splash. Ah, nggak bisa splash. Kita pakai dulu. Wah. Sayang banget, guys. Sip. Boom. Mampus. Oke, ini bisa nggak ya? Coba. Oh, nggak bisa dong. Oke, nah coba ini. Coba ini bisa nggak? Ya, yeah, bisa, mantap. Oke, sip. Kena dong. Bentar itu. Oh, lagi ini nggak bisa juga ya. Bentar. Sip. Sip. Boom. Mantap. Coba, bentar. Coba kita serang. Coba kita serang, guys. Nggak bisa. What? Coba kalau ini. Ini nggak bisa juga. Coba dari sini. Yes. Boom. Yes, mantap. Oke, sabar. Oh, yes. Splash.
Bentar, tadi ini lemahnya sama... Oke, burn. Sip. Oke. Sip. Oh, nggak bisa juga. Ya udahlah. SS, bentar. Sini aja, sip. Mantap. Yes. Kita lanjut. Bentar. Si princess. Sip. Oke. Okay. Nah, bisa kena enggak ya? Lupa saya. Eh, bisa dong. Yes. Yes, berhasil. Berarti tinggal sisa 2 nih, guys. Ya. Oke. Okay. Kabur. Kabur dong, guys. Oke. Ke sini. Terus kita ke sini. Sip. Oke. Di mana ya? Ini dia, ampun. Bentar. Yes, ya lupa. Udah lumayan. Oh, lumayan sakit, guys. Bentar. Oke. Sip. Salah ya guys ya, salah perhitungan tuh tadi. Dikira di luar dari area dia tuh, totalnya sekali kena lumayan tuh. Pasti perhatikan tuh ya guys ya. Sip. Boom, kabur. Eh ini bentar. Ini di sini aja. Sip. Bye bye. Nah, satu. Oke, ya udahlah. Berani turun dia. Yes. Nah, aja rame-rame. Udah nggak usah pakai sih kayaknya. Boom. Oh iya. Bye bye. Yes, battle clear. GG GG, mantap. Ya yeah, dapat banyak. Ceki. Oh iya, dapat lagi ya. Kita coba ke Reddit yang tadi dulu tuh. Eh, oh udah bisa lewat. Sip, oh ini nih. Udah bisa lewat. Sip. Oke, lanjut. Lanjut, kita ke... Oke, kita lowerin dulu ini. Make a final push to the summit. Oke. Okay. Oke, okay, lowerin dulu. Waduh, ini apaan? Bisa dihancurin, guys. Wow.
Bentar-bentar. Kita sebisa mungkin jangan lawan nih kayak gini-ginian. Kabur. Diikutin gak guys? Oh enggak ya. Itu gak diikutin ya. Harus lihat sini nih. Sip. Wow. Sip. Kita lanjut. Apa nih? Sip. Oke, bentar kita lihat dulu. Oke, mau mesti digeser dulu sih ke situ. Oke. Sip. Oke. Sip. Then, oke. Apa tuh? Sip. Lower, oke. Climb down. Nah, situ gimana ya? Bentar. Oh, bisa. Langsung aja ke sini. Sip. Kita lihat sini, guys. Sip. Kita lewat sini. Mantap. Apa nih? Oke, bentar, lihat-lihat dulu siapa tahu dapat. Yes, dapat sesuatu. Apa nih? Secret. Oke, secret. Bentar, secret itu. Oke, side quest ya, guys ya. Nanti deh. Kita ada apa aja sih? Oke, nanti ya. Salah nih guys, tapi nggak apa-apa deh. Ya semoga ya benar sih, lihat sini. Malah kesini guys. Coba bentar. Saat jalan ya guys ya. Naik terus. Oke. Kayaknya ada ini nih, ada penghuni nih di sini. Gimana ya? Belum bisa deh kayaknya, guys ya. Oke, apa nih? Yes. Check the map menu. Oke. Apa tuh, guys? Oke. Astaga, dark misi gede banget. Oke, kita balik deh. Hmm.
Okay. Oke, kita naik lagi deh. Sip. Oke. Berarti emang kita harusnya ke sini, guys. Kita harus ke sini ya. Oke, langsung aja. Ya bentar, di sini ada ya? Yang jalan terus. Oke. Nggak ada ya? Oke. Kita salah, guys. Salah jalan. Berarti yang tadi tuh bisa, cuman ya gitu deh. Tadi nggak ngeliat peta sih. Nggak salah jalan. Tabrak dulu dah. Sip. Di sini nih. Hop. Ke sini. Dari sini itu bisa bentar. Berarti ini ya emang kita harus lawan ya. Oh bener ini, guys. Gila, gede banget. Eliminate the Dark Mass Tentacle. Astaga. Gede dong, guys. Kita coba lawan deh ya. Mau gak mau sih pasti lawan. Buset. That Dark Mass Tentacle in the mouth of the mask is the wellspring of the supernatural storm. Okay. If the tentacle is not eradicated now, this planet will become encased in a frozen sarcophagus forever. Fortunately, while battles such as these have increased in difficulty, so has our affinity with the sparks. Okay. From this point onward, each of you can equip a second spark before engaging in combat. Choose wisely. Maksudnya? Oh, bisa pakai dua spark? Wah, bisa pakai dua spark, guys. Mungkin ya. Destroy Stone Mask. Wow. Apa tuh? Oh, elektroid. Bukannya udah dapet ya? Oke. You can now equip a second spark to fight alongside your ace. Mantap. Udah bisa pakai dua nih. Sip. Kita coba aja langsung lawan. Apa nih? Oh.
das, langsung kita serang pakai ini. Tantar, cepet-cepet. Sip. Yes, mantap. Oke, terus ini. Bentar nih, ke mana nih? Bentar, ini. Ah, ini mah burn. Splash. Oke. Bentar, coba bisa nggak kena di sini? Wow, jauh banget. Bentar. Oh, gua turun. Oke, kena sendiri ini. Splash attack, sip. Mantap. Yes. Lumayan. Oke. Okay. Nah, gak usah jangan. Langsung saja kita ke sini, ke atas. Oke. Okay. Nah, bentar, enggak bisa nih. Enggak bisa dideketin ya guys ya kayaknya nih. Boom! So strong. I'm so strong. Boom. Tuh, nggak kena. Oke. Sip. Kita maju. Kena ya, dikirain gak kena loh. Oke. Sip. Jangan. Bentar. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa, guys. Oke deh. Bentar. Bisa nggak sih? Bentar. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Salah burn sih ininya. Bentar. Yes. Oke.
Yeah. Bentar. Jauh juga nih. Lumayan. Sip. Yes. Ke sini. Yes. Langsung. Ya bentar, bentar. Eh, sini bisa gak ya? Oh, gak bisa. Yaudah, gak apa-apa deh. Spread. Nah, mantap. Wah. Nyari mati. Oke. Splash. Bentar, bentar. Amajin ini dulu. Sip. Langsung kita lempar. Eh, bego, bego. Cetan, cetan, cetan. Hop, bego. Lempar. Waduh. Belum hancur, astaga. Bisa. Coba, coba. Ini aja deh. Sip. Kesini. Oh, bisa langsung nyerang. Oke, oke. Sip, sip. Gak bisa. Oke. Oke, sip. Take it easy. Susah banget. Oke. Cepret. Buset, belum hancur. Waduh, keterlaluan nih sih. Ini kena gak? Aduh, gak kena lagi. Bentar, ngumpet aja, ngumpet. Sip. Das. Belum dong, waduh. Sip. Yes. Aduh, kena deh nih.
Okay. Bentar. Itu di mana sih? Astaga, gede banget. Big boss-nya ya, guys ya. Itu ya. Gede banget. Buset. Nah, ini nih, mamam tuh. Bas. Bentar ini. Oke. Daftarin dulu. Sip. Gak kena dong. Sip. Defeated. Oke. Team jump. Sip. Mantap. Udah banyak banget nih, guys. Ya, guys. Lupa di-record. Aduh. Ya. Sorry ya, guys, ya. Lupa di-record ternyata. Aduh. Oh. Nanti langsung esnya langsung melt dong, guys. Guys. Excellent work, everyone. It's still cold, but it's a good cold. Okay. Wow, rumah siapa tuh? Now that the storm is past, I am able to detect an unusual energy pattern over at that palace. Okay. Probably another darkness tentacle. Ya pastilah ada darkness lah ya, guys ya. There's a path that will take us straight down the mountain. We can use it to reach the palace Genie spoke of. Okay. Also, the ice melt has made some areas on this side of the mountain newly accessible. We should explore. Okay. Anyhow, with the storm over, we can rest assured that the worst has passed. Sip. Beepo, my friend. Yes, dapat satu, butuh satu lagi. Sip. Oke, guys, kita sudahi dulu bermain game Mario plus Rabbids Spark of Hope untuk part yang ke-7. Ya, kalau nggak salah part yang ke-7. Oke, di mana untuk yang main quest kita udah berhasil mengalahkan yang ini nih, guys. Ya, yang Throne Mask ini. Dan itu kita baru mendapatkan satu kristal itu, teman-teman. Dia butuh dua kristal. Ya. Oke. Dan teman-teman, kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa, teman-teman. Play original, start piracy, and always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao. Shhh.